Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Rabbi suhli sadri wa yasir li amri wa hluk mudam bil lisani wa hukun amma ba'du. Pemirsa Nano TV yang dirahmati Allah, pada kali ini perkenanlah saya untuk bersama-sama mengkaji satu kitab yang sangat menarik. Kitab Mambaul Sa'adah fi Ususi Husnil Ma'asyarah wa Ahamiyatut Ta'awun wal Musyarakah fil Hayatin Zawjiyah. Jadi kitab ini adalah kitab telaga kebahagiaan yang membahas khusus soal bagaimana relasi yang baik antara suami istri dan bagaimana pentingnya tolong menolong dan berkolaborasi dalam kehidupan pernikahan. Kitab ini sebelum kita mulai, kita khususkan tawasulan wa tabarukan agar apa yang kita kaji hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrin nabiyil mustofa wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa khususan ila ashabil qadri jalani wa nahussu khususan ila ma'alimin wa ma'alimati وسدوا شهادة المعاصي وحدة العلماء خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. كتاب Mambaul Sa'adah ini dikarang oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dari Cirebon yang saya kira para pemirsa pasti sudah mengenal masterpiece karya beliau, yaitu Qiraah Mubadalah. Dan kitab ini meskipun kitab yang sepertinya kecil ya secara kuantitasnya, karena hanya terdiri dari kurang lebih 40 halaman dan terdiri dari 3 bab dan 20 subbab, tetapi kitab ini mencakup sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara memenuhi hak-hak dalam kehidupan atau relasi perkawinan. Jadi kalau kita lihat ya, saya mungkin akan spill sedikit soal isi kitab ini di awal pertemuan kita kali ini, karena ini penting menjadi pijakan kita dalam membahas dan memahami apa sih sebenarnya isi dari kitab ini. Kitab Mambaul Sa'adah ini terdiri dari 3 bab. Jadi bab yang pertama sebenarnya dia khusus pada bagaimana kita memenuhi hak-hak dalam tubuh kita. Mungkin kalau selama ini kita merasa bahwa kita mungkin tidak pernah melakukan kezaliman pada orang lain, tetapi kita lupa bahwa terkadang kita sering melakukan kezaliman pada diri sendiri. Nah, dalam bab ini, di bab pertama khusus membahas soal hak tubuh yang harus dipenuhi. Dan di sini juga dijelaskan soal kira-kira apa aja sih hak tubuh yang harus dipenuhi. Yang pertama soal pemenuhan makanan yang sehat dan kemudian tidak memakan dengan berlebih-lebihan. Yang kedua juga dibahas dalam bab pertama ini tentang bagaimana kita harus mengupayakan istirahat atau istirahat ba'dan nasyati setelah kita melakukan aktivitas. Kadang kita lupa bahwa kita sering melakukan eksploitasi pada tubuh kita dan tidak memperhatikan tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita untuk beristirahat. Yang ketiga, talbiyatul ghorizah al-jinsiyah, jadi memenuhi kebutuhan manusia secara seksiologi. Jadi pemenuhan terhadap libido. Nah, di bab kedua, bab ini khusus membahas soal ususil mashati wa husnil mu'asyarah fil 'alaqati zawjiyah. Jadi prinsip-prinsip dasar ya soal kemaslahatan, kebaikan dan bagaimana relasi yang baik dalam relasi pernikahan. Dalam bab kedua ini membahas soal an-nikah, muqaddimat nikah, jadi pendahuluan tentang nikah, kemudian an-nikah menjadi sebuah kontrak pembolehan. Jadi bukan
kontrak kepemilikan, itu ingat ya. Ini sangat bagus sekali karena memberikan penjelasan tentang bagaimana definisi tentang nikah sebagai sebuah kontrak pembolehan, bukan kontrak kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya adalah membahas soal husnul ma'asyarah wa mahfud tabadul. Jadi bagaimana bagusnya relasi dan konsep tabadul atau ketersalingan. Ini bab khusus yang banyak menjelaskan tentang bagaimana konsep-konsep mubadalah atau ketersalingan. Juga membahas soal wujubut talatuf wa adamil isra ila dorbi. Jadi bagaimana wajibnya kita bersikap lemah lembut, bersikap secara baik, dan wa'adam isra ila durbi, dan tidak terburu-buru melakukan pemukulan, karena ini yang sering terjadi terhadap keluarga. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga begitu mudahnya dilakukan karena alasan bahwa istri atau anak itu adalah milik saya, jadi apa yang terjadi dengan mereka adalah hak saya gitu. Dan kemudian di sini juga dibahas bagaimana kita tidak boleh dengan begitu cepat melakukan pemukulan. Kemudian hakul mut'ati al-jinsi al-mushtarik baina zawjaini. Bagaimana memenuhi hak ya kenikmatan seksual di antara pasangan. Nah, ini ada satu bab khusus yang membahas soal ini. Dan yang terakhir adalah al-mas'uliyah al-mushtarikah fi ri'ayatil atfal wa tarbiyatihim. Nah, di bab terakhir ini di subbab terakhir dari pasal dari bab kedua ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab bersama, bagaimana kolaborasi antara pasangan dalam merawat dan mendidik anak-anak. Nah, ini penting, bagaimana parenting ya. Parenting juga dibahas dalam kitab Membawa Usaha Anda ini. Dan yang bab terakhir di pasal ketiga tentang ahammatus sihah al-ijnabi al-injabiyah fil hayatus samsiyah. Nah, kitab ini membahas soal bagaimana pentingnya kesehatan reproduksi dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini yang sangat berbeda karena ada pembahasan khusus bahwa salah satu untuk menjaga relasi pernikahan itu adalah memperhatikan kesehatan reproduksi. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam bab ini? Pertama yaitu tentang ahmiyat tawfir sihah al-jasadiyah. Bagaimana pentingnya memperhatikan kesehatan jasmani. Jadi ini penting. Di sini juga dibahas soal bagaimana cara-cara atau memperhatikan tentang kesehatan jasadia. Kemudian at-taharatu wal ibadah amsilatun lil amalil wiqai fi amri shihah. Jadi bersuci, beribadah, kemudian itu adalah salah satu contoh untuk menjaga urusan-urusan kesehatan. Jadi kita akan sangat jelas ya dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bagaimana cara bersuci itu sebenarnya mengandung unsur-unsur yang menjelaskan tentang kebersihan gitu ya. Bagaimana kemudian toharoh dan proses sebelum ibadah kita juga dianjurkan untuk melakukan penyucian dari segi jasmani ya, atau jasadia. Oke, kemudian yang selanjutnya bab ketiga dari pasal ke atau bab ketiga ini adalah asihah al-injabiyah fil hayatiz zaujiyah. Jadi membahas soal kesehatan reproduksi dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini nanti kita akan bahas juga dalam pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah soal al-inayatu binadhafatil a'udha'i tanasiliyah. Bagaimana melakukan perawatan terhadap organ kebersihan organ dalam atau organ genital. Jadi ini sangat terkait erat ya dengan kalau kita lihat kajian fikih kan bagaimana istinja, bagaimana bersuci setelah hadas besar itu juga menjadi salah satu pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian pembahasan yang selanjutnya juga menarik adalah khitanur rajul dunal mar'ah. Bagaimana adanya sunat laki-laki tetapi bukan sunat untuk perempuan. Karena kalau kita melihat sebenarnya sunat perempuan secara budaya lebih banyak dilakukan gitu ya. Tetapi apakah ditemukan nas-nas yang mewajibkan bahwa khitan itu bagi perempuan? Kita akan lihat nanti dalam pembahasan selanjutnya. Dan subbab dalam bab 3 ini adalah al-'adatu sirriyah al-istimna. Nah, ini juga membahas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersembunyi seperti istimna atau masturbasi. Bagaimana ini akan juga dibahas. Kemudian al-haidu wa qoramatul mar'ah dan menstruasi atau haid dan bagaimana kemuliaan-kemuliaan bagi para perempuan.
Karena kalau zaman dulu haid itu kan diumpamakan bahwa kenapa kemudian perempuan harus dieksklusi ketika sedang mengalami menstruasi? Karena perempuan dianggap najis, dianggap sedang kotor gitu. Makanya kemudian ada larangan untuk perempuan tidak menghadir atau tidak datang pada tempat-tempat ibadah gitu ya. Oke. Dan pembahasan selanjutnya dalam subbab ini tentang al-hamlu wal wiladatu war rudha'ah, tentang kehamilan, tentang proses melahirkan dan menyusui. Dan juga membahas soal al-azlu wa qadiyatu tanzimi nasl, dan bagaimana azl ya, dan pengendalian kelahiran ini penting, karena kalau keluar KB di kita mungkin istilahnya adalah KB itu menjadi salah satu cara untuk mengendalikan kelahiran keturunan gitu. Dan azl sebagai salah satu cara yang tradisional saya kira ini dibahas dalam kitab ini. Kemudian juga qadiyatul ijhad, dan dibahas soal bagaimana aturan-aturan soal atau hukum tentang aborsi dan sinnul ya'si. Nah, ini yang menarik karena lansia, kesehatan lansia itu juga menjadi pertimbangan untuk dibahas dalam kitab ini, sinnul ya'si. Oke, para pemirsa Nanu TV yang semoga dirahmati Allah. Tadi saya sudah spill ya sedikit soal isi dari kitab ini, tentang kitab Membangun Sa'adah yang banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana memenuhi hak-hak ya, kebutuhan, hak-hak tubuh, hak-hak relasi kebaikan antara pasangan dalam sebuah pernikahan. Kita akan coba membahas pertama kali mungkin kita akan coba membahas tentang kenapa kitab ini penting untuk dihadirkan di hadapan kita semua gitu. Kalau kita lihat dalam kitab ini, selain tadi yang membahas soal secara struktur ya, saya kemukakan tadi, saya juga akan mencoba untuk bersama-sama membaca sambutan dari ketua Tanfidiyah PBNU ketika itu, karena kitab ini ditulis pada tahun 2011 ya, oleh Syekh Kiai Haji Dr. Sa'id Agil Siroj. Jadi kitab ini ada dua sambutan ya, kata sambutan yang pertama dari Ketua PBNU ketika itu, Kiai Haji Dr. Sa'id Agil Siroj, dan yang kedua sambutan oleh salah satu pengasuh pesantren Darut Tauhid Cirebon, yaitu Syekh Kiai Haji Husain Muhammad Asyafuddin. Dan dua sambutan ini sebenarnya sangat menjelaskan tentang mengapa kitab itu penting dan mengapa kitab ini hadir di hadapan kita saat ini. Oke, saya pertama akan mensarikan dari apa yang dikemukakan oleh Kiai Haji Dr. Sa'id Agil Siroj yang menjelaskan tentang bahwa sebenarnya PBNU juga memberikan perhatian besar dalam memajukan ya hak-hak perempuan Islam, kemudian juga secara keorganisasian sebenarnya juga sudah muncul dalam beberapa rumusan pertemuan secara nasional. Saya akan mulai dari sini ya. Waqad sajala tarikhu anna 'udhu ahadil jam'iyyah ala qadami saqin fi taqwiyati huquqil mar'ah. Dan sebenarnya sejarah sudah mencatat bahwa PBNU telah memulai ya, telah melakukan usaha dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan, wa khosatan fi fathil majalilah fi tarbiyah wa taqafah wa siyasatil amah. Dan secara khusus dalam menjadi pionir dari perempuan dalam segi pendidikan, kebudayaan, dan siasi atau politik secara umum. Wa fil am 1920 qad iftataha al-kiai Haj Bishri Samsuri al-mahad al-khas lin-nisa lit-ta'limi wa tasqifi wa tarbiyah. Jadi pada tahun 1920 Kiai Haji Bishri Samsuri telah membuka satu pesantren yang khusus untuk perempuan dan pengajaran khusus untuk pengajaran membahas soal kebudayaan dan pendidikan. Wafat Al-Kiai Wahid Hashim عندما كان وزير للشؤون الدينية. Dan begitu juga Kiai Haji Wahid Hashim telah
membuka ketika itu beliau menjadi menteri agama ya. Majalan lil lil ma'ati antul haqqu fil ma'hadil 'ali lil qada'i mimma yatarattabu 'ala itirafihi haqqul mar'ati an takuna qadiyatan fil mahkamati syari'ah. Jadi bahkan ketika masa Kiai Haji Wahid Hashim menjadi menteri agama juga sudah ada ketentuan bahwa membolehkan seorang perempuan itu menjadi hakim dan mengakui hak perempuan menjadi hakim di mahkamah syariah. Dan ini luar biasa karena ketika itu masa itu tahun 1930-an ya. Maaf, setelah terbentuknya Indonesia ya, setelah 1945-an itu sudah terfikir oleh para founding fathers kita, terutama Nahdlatul Ulama, untuk memberikan memenuhi hak-hak perempuan yang memang ahli dalam kajian fikih menjadi hakim perempuan di mahkamah syariah. Wa hadha amrun la najiduhu fid duwal al-islamiyah mislu mamlakati Saudiyah wa baqiyati duwal syartil awsat. Dan hal ini adalah suatu urusan yang mungkin tidak kita tidak akan temukan di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia atau bisa jadi di negara-negara Timur Tengah. Ya, karena memang sangat saya kira transformasi peradaban mulai menunjukkan modern di negara-negara ini kemudian hari. Wa hatta al-Malaysia allati la tazalu tahrimu tahrimu nisa hatta al-an min mansabil qada'i fil mahkamah syariah dan syariah. Dan bahkan di Malaysia ya ketika itu mungkin ya karena sekarang sudah mulai ada kemajuan dalam hal ini la tazalu tahrum bahwa mereka juga negara ini juga mengharapkan perempuan mungkin bahkan sampai sekarang tapi menurut informasi dari penulis kitab ini bahwa sudah mulai ada upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi hakim di mahkamah syariah. Wa fi jalsatihal qutriyah am 1957 قررت الجمعية بإمكانيات النساء أن تلحق في مجلس النيابي أي البرلمان سواء كان المركزي أو المحافظي أو البلدي. Dan MO juga dalam pertemuan nasionalnya pada tahun 1957 ini sudah membuat keputusan yang sangat luar biasa ketika itu bahwa NU juga memberikan kedudukan perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau daerah. Wa fi jalsatil 'am 1997 dan juga di dalam pertemuan pada tahun 1997 yang terjadi di Lombok. Akhrajat al-jam'iyyah al-wathiqah ma tusamma bil qarar an mukanatul mar'ah fil Islam. Nah, bahkan dalam pertemuan di Lombok ya, di muktamar MU Lombok pada tahun 1907, hasil muktamar di Lombok itu menjelaskan ada dokumen yang kita sebut dengan mukanatul mar'ah fil Islam, bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam. Haitsu afsahat fiha al-ususul 'ammah 'anil mu'amalatis shalihah was shaibah bin nisbatil mu'ata hatta tablugha ma tastahiqqu lahu minal musawah wal adalah wat ta'awun kama yastahiqqu lirrijal. Jadi dalam hasil muktamar di Lombok tahun 1997 sudah dikemukakan tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam. Dan di sana telah jelas bahwa ada muncul prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana peran-peran atau partisipasi perempuan yang bagus dan tepat sehingga mereka akan atau perempuan akan bisa memperoleh haknya dengan cara yang setara wal adalah dan adil wa ta'awun dan saling menolong kama yastahiqqul rijal bagaimana sebagaimana laki-laki juga mendapatkan hak tersebut. Yusa'iduni an uqaddim hadzal kitab allati ya'tabiru amalan fi taqwiyati huquqil mar'ah fil Islam. Dan dengan hadirnya kitab ini membahagiakan saya, ini menurut Kiai Haji Said Aqil Sirot, alladhi ya'tabiru 'amlan fi taqwiyati huquqil mar'ah fil Islam, dan yang telah menjelaskan ya bagaimana
cara-cara memenuhi hak-hak perempuan dalam Islam. Wa huwa yatadammanu bishaklin 'am anna sulahal ummati yabda'u bisulahil usra. Dan sebenarnya hal ini juga sudah terkandung dalam kaidah ya, anna sulahal ummati yabda'u bisulahil mar'ah, bahwa sesungguhnya kebaikan dari sebuah umat itu dimulai dari kebaikan sebuah keluarga. Wa anna sulahal usrati yabda'u asasan ala sihatiha at-tibiyah wa nafsiyah. Dan sesungguhnya kebaikan sebuah keluarga itu akan dimulai berdasarkan pada kesehatan secara medis dan psikologis, kesehatan secara jasmani dan rohani. Wa ala sulahil alaqati zawjiyah fiha wa ala i'tai haqqin kulli minar rajuli wal mar'ati ala hadd tasawa wa ta'awun wal mu'asyarah bil ma'ruf. Para pemirsa Nano TV yang semoga selalu dirahmati Allah, inilah pembahasan ya dalam sesi pertama tentang kitab Membangun Sa'adah yang membahas soal bagaimana telaga kebahagiaan untuk relasi pernikahan. Dan dalam sesi pertama ini saya banyak membahas soal bagaimana, apa pentingnya kitab ini dibahas, dan bagaimana manfaat dan bagaimana keberlanjutan ya, atau apa yang bisa kalian petik, kita petik dari pembahasan kitab ini. Dan sambutan dari Rais Nahdlatul Ulama ketika itu, Kiai Haji Dr. Said Aqil Siroj, sudah banyak menjelaskan banyak sekali tentang pentingnya isi-isi dari kitab ini untuk kita pelajari. Dan sebagai penutup, cukup sekian dari saya. Wal'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.